ICIS 2022, ini ICIS yang ke-21, ada harapan besar dari Menteri Agama bagaimana kemudian ada proses kontekstualisasi agama di tengah berbagai macam tantangan yang lahir karena transformasi digital dan seterusnya, dan itu menghendaki supaya agama hadir di tengah perubahan yang super cepat. Problem dan tantangan terbesar dunia pendidikan adalah marketing layanan pendidikan. Pameran merupakan salah satu di antara sekian strategi untuk marketing kampus UIN Islamabad Surabaya. Maka teman-teman yang bertugas di pameran dalam rangka pelaksanaan ICIS ke-21 di Mataram, ada frontliner, adalah pelaku utama dari strategi pemasaran UIN Islamabad Surabaya. Jaga semangat, tetap dalam kinerja, dan jangan lupa bahagia. Mari kita terus menambah item-item unggulan kita. Kalau kita sudah punya kayak JIS, ya, kayak JIS, punya Teosofi, dua produk unggulan di bidang jurnal yang diunggulkan oleh UNSA adalah jurnal yang terindeks Scopus. Ini tentu menjadi item yang sangat bagus dan diharapkan, dirindukan oleh banyak akademisi. Bagaimana para dosen, para karyawan bisa menerbitkan karya-karya tulisannya dan dimuat di dua jurnal ini. Oh, senang sekali dan sangat bangga karena kita UINSA bisa memamerkan banyak hal yang membanggakan. Ada jurnal-jurnal yang terindeks Scopus 2, yang Sinta juga banyak, ada Pusdis dengan berbagai produknya yang luar biasa, dan tidak lupa International Office dengan berbagai program dan offersnya. Bangga UINSA Raya. Luar biasa, ramai sekali. Jaya, jaya. Luar biasa. Alhamdulillah banyak yang laku dan semua tertarik. Cuman karena kita bawanya sedikit, jadi kita janjikan untuk tahun depan ketemu di Surabaya. Enak. Alhamdulillah, jaya. Alhamdulillah aman, rame, panas, tapi seru. UINSA jaya.